Hai semua, sebelum dimulai jangan lupa tekan butang subscribe untuk info-info bantuan terkini. Jom stay tune. Ketahui cara membuat permohonan dan semakan. Ini adalah 11 bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia dan hari ini saya akan share satu persatu dan seandainya anda layak, anda bolehlah membuat permohonan secara online ya. Tahukah anda, kerajaan telah melancarkan 11 jenis bantuan bagi membantu rakyat ke arah pembangunan yang merupakan satu kerja sosial. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita semak 11 senarai bantuan serta kelayakan yang diberikan oleh JKM ini. Bantuan pertama adalah bantuan kanak-kanak. Kadar bantuan adalah minimum sebanyak 100 sebulan seorang dan maksimum sebanyak 450 seisi rumah melebihi 4 orang kanak-kanak. Dan macam mana kriteria yang boleh mohon? Kriteria mestilah warga negara Malaysia dan pemasukan tim Malaysia. Dan yang paling penting, pendapatan isi rumah mestilah tidak melebihi garis pendapatan kemiskinan. Dan untuk kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun dan berumur 18 tahun ke atas, boleh dipertimbangkan jika masih bersekolah atau sehingga tamat sekolah menengah atas atau mana-mana kes yang berkeperluan. Bantuan kedua, elaun pekerja cacat. Kadar bantuan adalah 400 sebulan setiap seorang. Kriteria kelayakan. Mestilah warga negara Malaysia dan bekerja di Malaysia, berumur 16 tahun dan ke atas dan mestilah pemegang kad OKU JKM. Dan pendapatan mestilah di bawah RM1,200 ke bawah dan mana-mana kes yang berkeperluan layak dipertimbangkan oleh kelulusan KPKM. Bantuan ketiga, bantuan orang kurang upaya yang berdaya untuk bekerja. Kadar bantuan adalah RM250 sebulan. Kriteria kelayakan mestilah warga negara Malaysia umur 16 tahun ke atas, pemegang kad OKU JKM dan tidak berupaya bekerja. Dan pemohon mestilah bukan penghuni atau pelatih institusi JKM. Bantuan keempat, bantuan penjagaan orang kurang upaya OKU kronik atau bantuan pesakit kronik. Kadar bantuan adalah RM350 sebulan. Kelayakan, mestilah warga negara dan pemangsotin di Malaysia. Pemohon adalah penjaga sepenuh masa dan pendapatan bulanan tidak melebihi RM3,000 sebulan. Tahu mana-mana kes yang berkeperluan layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM. Bantuan kelima adalah bantuan orang tua. Kadar bantuan ialah RM350 sebulan setiap seorang. Syarat kelayakan, mestilah warga negara Malaysia, warga emas berumur 60 tahun ke atas dan pendapatan isi rumah mestilah tidak melebihi pendapatan garis kemiskinan Malaysia. Bantuan keenam, bantuan am persekutuan. Kadar bantuan adalah sebanyak 100 sebulan setiap seorang dan maksimum 350 sebulan sekeluarga. Syaratnya mestilah golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi oleh bantuan lain. Bantuan ketujuh, bantuan anak pelihara. Kadar bantuan adalah 250 sebulan untuk seorang kanak-kanak, maksimum 500 sebulan sekeluarga untuk yang memelihara lebih 2 orang kanak-kanak. Dan syarat mestilah kanak-kanak umur bawah 18 tahun, mestilah kanak-kanak itu tidak mempunyai ibu bapa. Bantuan ke-8, bantuan latihan perantis. Kadar bantuan adalah sebanyak 200 sebulan untuk setiap seorang. Syarat kelayakan mestilah warga negara Malaysia, anak-anak penerima bantuan atau bekas pelatih atau kes-kes keselian akhlak ataupun mana-mana kes yang berkeperluan layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM sahaja. Bantuan ke-9 adalah bantuan geran pelancaran. Kadar bantuan adalah maksimum 2,700 sekaligus.
kelayakannya adalah Mesilah Warga Negara dan Pemasrotin di Malaysia, kumpulan Sasa JKM, dan gaji mesilah tidak melebihi pendapatan garis kemiskinan 7K ataupun mana-mana kes yang berkeperluan layak untuk dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM. Bantuan ke-10 adalah bantuan alat tiruan atau alat sokongan. Kadar bantuan mengikut harga sebenar yang telah ditetapkan. Syarat kelayakannya adalah mesti warga negara dan pemasrotin Malaysia dan kumpulan Sasa JKM. Ia juga mestilah tidak melebihi pendapatan garis kemiskinan dan mestilah disyorkan oleh pegawai atau pakar perubatan. Bantuan terakhir, bantuan ke-11, tabung bantuan segera. Kadar bantuan adalah maksimum RM20,000 untuk kes kematian atau kehilangan keupayaan kekal. Bagi kes hilang upaya sebahagian, kadar bantuan ditentukan berdasarkan peratusan kategori kecederaan. Cara membuat permohonan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. So, jom ingat ulas satu persatu macam mana cara nak buat ya. Okey, pertama, layari laman web e-bantuan JKM. Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah, jajahan atau bahagian di seluruh negara. Dan setiap permohonan yang telah didaftarkan oleh pemohon akan dijalankan siasatan terlebih dahulu untuk penilaian MINTES bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Dan pemohon wajib hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat mengikut daerah yang dipohon dalam tempoh 14 hari dari permohonan dibuat secara online. Kegagalan menghadirkan diri ke pejabat akan menyebabkan sistem membatalkan permohonan tersebut secara automatik. Dokumen yang diperlukan, sila bawa dokumen berikut ketika hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat. Okey, yang pertama yang perlu dibawa adalah salinan IC, salinan kad pengenalan ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan kad OKU jika kategori OKU, salinan penyata pendapatan atau surat akuan pendapatan jika bekerja sendiri, salah satu bil elektrik atau bil telefon, laporan dari pegawai perubatan dari hospital atau klinik. Ini saja 11 jenis bantuan yang boleh dimohon di JKM. Semoga dapat membantu.